Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Saat ini saya ada di Desa Mengko. Nah, ini lokasinya. Ini Desa Mengko. Ini ada bangunan masjid. Desa Mengko ini masuk wilayah Kedung Adem ya, makan Kedung Adem. Ini saya ketinggalan teman-teman. Nah, itu desanya, Desa Mengko. Aduh, ada kawan-kawan lagi mengecek apa ini ya. Nah, ini kawan-kawan sudah ngelumpuk di sini semua. Kita lihat apa yang akan dilakukan pemuda-pemuda di sini. Bisa nonton cerita-cerita khusus nopo nggih. Ngomong kan kenal apa? Nggih. Nggih, sono. Nopo biasa. Sang wiji. Iki kan sejarah ya, Pak. Nah, ini sudah namanya. Tamu di tempatnya Bapak. Ini kok pripun? Nek tiang sepuh ngoten, tiang sepuh ngoten sejarahnya. Monggo, Mas. Lenggah, sik. Tenang, tenang. Ini sirkam bukan apa nih? Bukan apa nih? Sirkam. Terus, ini dari bonek terus ini. Bukan berisi lagi. Sebenarnya ada wali kan. Wali itu zaman dulu itu kan keliling lah. Dulu itu cari air ya. Cari air di sini ini buka batu dan tumbuh ada itu. Warangnya itu. Indahnya. Lalu masaknya di sini. Jadi yang sekarang orang sekarang yang batu pawon. Oh, batu pawon. Oh, ya. Nah, itu batu pawon untuk masak. Terus oleh-oleh di orang sini itu dibuka itu di belakang pagar apa dulu tidak ada pak. Masalahnya indahnya apa itu di bagian rumah. Dengan tempatnya tentu dusun pun tidak. Sumengko. Ikut desa. Desa Tunggulo. Kecamatan Gandem. Oh, yang mulu aja mah dong ada. Kecamatan Gandem. Tapi mantu. Lah kabar ini gua sebenarnya Watu Boyo. Iya, bilangnya kan kayak. Ini kaitannya. Oh, itu cuma hiasan. Hiasan. Tapi memang dari dulu. Enggak, dari dulu. Oh. Itu kemungkinan watunya cuma mirip gitu, Pak. Terus aku tinggalin dulu. Gambar. Iya, cuma dimirip terus. Nek wali ini niku menurut kabar niku sinten? Boten semana. Siapa yang tahu kalau orang Medan sih. Saya enggak bisa adem ya. Oh. Betul lah. Nah, di sini diinfokan atau di ada info bahwa di sini ada sebuah batu kayak buaya itu. Entah di mana boyonya, tak belum tahu. Di mana boyonya saya enggak tahu. Nah, ini konon kisahnya tadi kan ada wali gitu, Wali Songo. Ini batunya bagus. Lagi dengan Renova ini. Nah, kali ini kita berada di. Nah, ini kawan ada sebuah batu kayak boyo ini. Hai.
Cek salah, aku gak paham. Ini banyak batu-batu aneh. Bu. Ningali watu-watune sae. Nggih. Lagi kok aneh. Aduh. Ini adalah pawon. Mana watu pawonnya, Bang? Seperti apa watu pawonnya kita lihat. Nah, ini yang dekat TV sedang mengecek. Dan ini yang unik. Nah, ini adalah ada sebuah batu. Itu suatu pawon yang berada di desa. Desa apa, Pak? Mengko, Pak. Oh, Semengko. Ya, nah, ini watu pawon. Semengko ini masuk wilayah di Petongo ya, Pak. Ya, ini boyonya yang unik itu. Batu unik. Menurut cerita batu pawon ini asal muasalnya dari seorang wali. Jadi wali ini loh mati muru-muru. Kok muru-muru mati. Ya, ini Desa Mengko ini. Sumengko. Ikut kecamatan mana, Pak ini? Kedung Adem ya? Kedung Adem itu Sumengko. Desanya mana? Desanya itu Tondomulyo. Tuh, Tondomulyo ini, Pak. Tondomulyo. Oh, Desa Tondomulyo. Mari kali ini kali. Lha iki mau sudah dibangun. Oh, ben aku cek wagung biyen niku. Nah, ini oke, kita cukup sekian dulu di potongan kami di Pak Ji Channel. Sudah melihat ada boyonya ini. Kayak fosil buaya. Oke, cukup sekian Pak Ji Channel. Mantap. Nah, seperti ini ada buaya. Mana Mas Andika? Siap? Siap. Ada kesan-pesannya? Di sekitar selatan, baik Lamo Selatan maupun Bojonegoro bagian ini ya, perbatasan Lamo Selatan ini penuh sejarah ya. Peninggalan-peninggalan berupa fosil, batu maupun yang berada biasanya di sendang-sendang atau tempat yang dikeramatkan. Oke. Nah, ini termasuk sejarah. Sejarah ini ya, batu-batu pada zaman dulu. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dengan sejarah, karena tanpa sejarah kita tidak akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.